kita ada Amy. Hai Amy. Okay, hai. Saya Amy Yashira. Saya sekarang berumur 21 tahun. Berasal daripada Kelantan, bekerja sendiri. Kalau macam Amy boleh imbas kembali tak imbau masa Amy ada fobia tu. Mungkin Amy boleh ceritakan pengalaman tu. Memang satu benda yang memang agak terkejut lah bagi saya sebab saya tak expect pun benda tu akan jadi. Dia macam menghantui lah juga diri saya. Jadi macam takut fobia lah. Mungkin boleh ceritakan apa kejadian tu sebenarnya. Nanti ramai nak tahu apa sebenarnya yang dihadapi kan. Mungkin boleh cerita daripada awal tu. Okay, kejadian tu berlaku pada 2019 waktu saya belajar di Pahang, Yayasan Pahang. Masa tu pukul 1 pagi. Normal lah student-student pagi-pagi mesti lapar. So macam biasalah saya masak air, guna cair air tu untuk masak Maggi lah. Kemudian masa air tu dah masak, saya pun angkat lah untuk tuang. Kemudian ada punya pemegang tu tiba-tiba tercabut. Lepas tu semua air yang mendidih tu tumpah dekat kaki. So jadilah kejadian yang fobia. Dekat kaki, seluruh kaki ke macam mana? Sebelah kaki. Daripada kanan. Daripada buku lali sampailah ke peha atas. So sekarang keadaan kaki tu macam mana? Masih lagi berparut lah. So apa reaksi pertama masa terkena? Dia macam masa mula-mula tu dia tak ada lah. Dia macam terkejut dan dia punya rasa sakit tu tak ada pun tau. Dia macam kebas mungkin lah. Terus Amy pun pergi rendam kaki. Sebab dah tak tahu nak fikir apa dah. Memang masa tu dekat asrama. Pergilah rendam kaki dalam air. Lepas tu tak tahan sangat. Dia macam makin panas, makin panas. Sebab masa benda kena tu dia tak rasa lagi. Dia makin panas tu barulah decide dengan kawan untuk pergi klinik. Pergi klinik sekali. Doktor kata kena buat dressing. And dia koyak semua kulit kaki. Memang masa tu memang perik sangat-sangat. Memang ya Allah. Dengan berdarah-darahnya. Sebab masa benda kena air panas kan. Dia macam tak ada apa-apa lah. Tak ada gelembung, tak ada apa. Tapi bila sampai hospital tu, doktor tu kata takut dia jadi gelembung air and dia lagi teruk. So terpaksa dressing awal-awal, koyak semua kulit kaki. So dia melecur daripada atas sampai bawah. Dia tahap 3.5. Patutnya 4 tu tahap isi kita dah masak dah. Aduh. Memang sebulan Amy tak dapat jalan. Memang tak dapat nak straightkan kaki. Memang duduk je lah. Jadi sekarang bila orang kata aduh, kita biasalah nak guna masak air kan. Jadi macam takut. Okey, lepas ni nak kena cerit. Tengok dia okey lagi kukuh ke tak. Adakah sekarang ni Amy okey dengan cerit ke macam tak okey? Memang tak boleh. Memang kalau macam pergi hotel ke apa yang guna cerit tu memang suruh orang. Memang tak boleh. Nak akan teringat. Macam mana Amy nak tangani rasa fobia ni sebenarnya? Setakat ni Amy pun sendiri pun rasa fobia lagi. Amy pun tak tahu nak buat macam mana. Tak tahu kat masa hadapan kalau macam Amy boleh perbaiki ke apa semua kan. Tapi setakat ni memang Amy jauhilah kalau nak kena buat air panas ke apa memang suruh orang ke apa. Tak apa. Dia dah memang sedia ada. Kalau nak kena buat dengan cerit memang fikir 2-3 kali lah takut tragedi berulang. Amy sendiri ambil kos kulinari. Tapi itulah kena pula masak Maggi je. Penik lah macam mana. Tapi mungkin dah nasib baik. Itulah nak jadi kan cerita. Apa, terima kasih banyak Amy atas perkongsian hari ini. Thank you. Sama-sama. Bye. Okay, bye.